Bunda, ada banyak makanan yang membuat tubuh sehat, salah satunya kacang hijau. Mengonsumsi kacang hijau secara teratur ternyata dapat membuat tubuh lebih sehat. Ada banyak sekali kandungan vitamin pada kacang hijau yang bermanfaat bagi tubuh. Kacang hijau termasuk ke dalam salah satu jenis kacang-kacangan yang bergizi. Tidak hanya itu, kacang hijau juga sangat mudah diolah untuk dijadikan makanan. Rasa kacang hijau juga lezat sehingga bisa dijadikan pilihan sarapan di pagi hari. Kandungan nutrisi pada 100 gram kacang hijau terdapat 347 kalori, lemak total sebanyak 1,2 gram, natrium 15 mg, protein 24 gram, dan karbohidrat total 63 gram. Kalori kacang hijau sangatlah rendah, sehingga sangat aman dikonsumsi bagi Anda yang sedang diet atau sedang mengurangi asupan kalori. Agar Anda mengetahui apa saja manfaat kacang hijau bagi kesehatan, simak video sampai selesai. 1. Mencegah penyakit jantung. Manfaat kacang hijau yang pertama adalah mencegah penyakit jantung. Di dalam kacang hijau terdapat kandungan flavonoid yang baik untuk menangkal radikal bebas. Selain itu, flavonoid juga mampu mencegah serangan penyakit jantung. Kacang hijau juga mengandung vitamin B yang mampu menjaga kesehatan syaraf dan pembuluh darah di jantung. Selain itu, kacang hijau juga menjadi sumber protein dan mengandung asam amino yang baik untuk menjaga seluruh organ tubuh. 2. Menurunkan kolesterol jahat. Kolesterol jahat dapat membuat pembuluh darah tersumbat dan bisa mengakibatkan stroke. Kacang hijau mampu mengurangi kadar kolesterol LDL dalam darah dan membuat aliran darah lebih lancar sekaligus mengurangi risiko terserang stroke. Konsumsi kacang hijau setiap hari saat sarapan dapat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh Anda. 3. Baik untuk penderita diabetes. Diabetes merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai komplikasi penyakit pada tubuh manusia. Jika Anda penderita diabetes, konsumsi kacang hijau setiap hari dapat membantu menurunkan gula darah. Kandungan isovitexin dan vitexin dapat membuat gula darah tetap terjaga. 4. Menyehatkan sistem pencernaan. Kacang hijau merupakan salah satu makanan yang mengandung kandungan serat yang tinggi. Kandungan serat dalam kacang hijau mampu membuat sistem pencernaan lebih lancar dan lebih sehat, sehingga dapat membantu untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh dan mengolah makanan yang masuk. 5. Menyehatkan kandungan saat hamil. Saat sedang hamil, tubuh membutuhkan asupan yang bergizi. Kacang hijau memiliki kandungan folat yang bermanfaat untuk menyehatkan kandungan dan membantu pertumbuhan bayi saat masih ada dalam kandungan. Namun, Anda harus berhati-hati saat mengonsumsi kacang hijau saat hamil. Hindari makan kacang hijau yang masih mentah karena terdapat bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe.